pada hari ini menolak dengan tegas dalam dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Alasan kami yang pertama adalah tuntutan jaksa penuntut umum yang telah melakukan tuntutan pidana mati kepada terdakwa hanya didasarkan kepada alat bukti saksi mahkota, yaitu saudara Zaki dan saudara Ijan, tanpa mengindahkan keterangan saksi fakta yang lain, yaitu 4 orang yang diril sebagai saksi pada saat kejadian berada di lokasi, yaitu sedang main badminton, di mana dengan tegas dan jelas kebasan tersebut mengatakan tidak melihat, tidak mendengar adanya terdakwa berada di lokasi itu. Kemudian penolakan kami yang kedua, yaitu didasarkan adanya alat bukti yang lain, yaitu surat visum et repertum yang diterbitkan oleh dokter rumah sakit Siti Zaleha Martapura, di mana di situ tegas dijelaskan korban Ancah meninggal di antaranya karena jeratan tali yang dilakukan oleh terdakwa Nana. Namun dari hasil visum dan dokter yang menandatangani visum dihadirkan di muka persidangan, tegas mengatakan tidak ada jeratan tali di leher korban Ancah. Sehingga keterangan Zaki dan IJ dengan bukti visum et repertum dan keterangan saksi ahli dokter yang memeriksa mayat korban tersebut bertentangan.